Kawasan terbaru di area BSD cicilannya 15 jutaan per bulan. Rumah ini adalah persembahan dari developer Singapura yaitu Mitsubishi yang berkolaborasi dengan Surbana Jurong. Dari area sini jaraknya hanya sekitar 15 menit saja menuju ke ICE BSD. Oke, kita langsung lihat area depannya. Ini adalah fasad depan, teman-teman, cakep banget ya. Untuk carport itu muat sekitar satu mobil dan sudah dilengkapi juga dengan kanopi. Rumah ini dimensinya 7x14 tapi lega banget. Teman-teman harus lihat nih dalamnya bagaimana. Nah, pada area depan rumah ini adalah area untuk dijadikan sebagai bekerja. Dan di bagian depan sini ada satu kamar mandi yang diperuntukkan untuk tamu. Lantai 1 kompak banget nih, teman-teman. Di sebelah kanan adalah area living room dan di sebelah kirinya adalah area dapur. Nah, ini adalah area dapurnya. Nanti teman-teman sudah dapat kitchen set, tapi memang tidak sebagus ini, tapi ada. Dan di belakang sini ini adalah area untuk gudangnya. Area belakang adalah area dining room yang memiliki jendela kaca yang tinggi dan besar sehingga rumahnya menjadi terang. Dan di belakang sini juga masih ada void yang selebar rumahnya. Ini bagus ya void, teman-teman, untuk sirkulasi udara. Oke, kita lanjut lihat lantai 2-nya. Lantai 2 adalah kamar tidur, teman-teman. Jadi ada 3 kamar tidur. Yang 2 adalah kamar tidur anak dengan kamar mandi yang berada di luar. Dan satu lagi adalah kamar tidur utama yang di dalamnya sudah ada kamar mandi dalamnya. Untuk lantai rumahnya juga sudah menggunakan marmer ya, teman-teman. Di Hiera ini selain lebar 7 ada juga yang lebar 8 dan juga lebar 9. Teman-teman, kalau kamu tertarik untuk survei rumah ini boleh langsung hubungin aku April dengan WhatsApp dari nomor yang tertera. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Dan follow Instagram aku gadingserpongproperty.id untuk lihat updatean video-video rumah lainnya di sekitaran Gading Serpong dan BSD. Thank you for watching.